senang sekali kembali lagi berjumpa dengan Kak Rafid di Gerak dan Gaya. Seperti biasa ya, Kak Rafid selalu kedatangan tamu-tamu spesial. Tapi tamu spesial kali ini dari mana ya? Kita akan coba untuk sapa teman-teman Kak Rafid hari ini. Hai semuanya! Teman-teman semuanya dari mana ini? Oke, Kak Rafid hari ini sudah kedatangan tamu spesial. Ya, tamu spesialnya Kak Rafid hari ini dari teman-teman RA Salak Brojo. Tapi sebelum mereka tampil untuk penampilan-penampilan yang kece, keren, dan mereka seperti biasanya, kita bakal cek dulu teman-teman Kak Rafid, apakah mereka sudah siap dan apakah sudah semangat. Langsung saja kita cek. Teman-teman semuanya, tepuk semangat! Tepuk anak soleh. Tepuk ceria. Oke ya, Masya Allah nih teman-teman Kak Rafid hari ini pinter-pinter banget ya. Yang sudah ceria, yang sudah semangat tentunya mereka udah siap untuk menampilkan penampilan kece mereka. So, penampilan pertama apa ya? Langsung saja teman-teman penasaran, kita panggil. Penampilan pertama ada Tari Perahu Layar. Teman-teman silakan maju ke depan.
Oke, yeah, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman Kak Rafid. Wah, kok hilang ya teman-teman Kak Rafidnya? Sini dong, sini dulu. Wah, kok hilang teman-teman Kak Rafid? Sini dong. Wah, ini kita kasih lihat ya. Sudah cantik-cantik. Ya, pakai sudah siap nari sini dong. Kita ngobrol sama Kak Rafid ya. Kita ada kamera, dadah dulu dong ke kamera coba. Dadah. Ya, kita bakal ngobrol dari sini dulu, oke? Okay? Halo, namanya siapa? Mbak Dila. Namanya siapa? Mbak Dila. Dila. Iya, Dila umurnya berapa, Dila? Dila umurnya berapa, Dila? 4 hari. Iya, 4 hari. Benar ya 4 hari ya? Iya. Dila, Dila cita-citanya apa, Dila? Apa? Ini mind blowing ya. Cita-citanya apa, Dila? Guru. Oh, jadi guru. Ya, masa cita-citanya tadi bukan itu ya. Cita-citanya pengen jadi guru ya, Dila. Oke. Ini latihan narinya berapa lama coba? Dila latihan narinya berapa lama? 10 jam. Berarti 10 jam 1, 2, 3. Berarti tadi malam ya. Kamu tadi malam latihan ya. Iya. Katanya 10 jam. Bukan, 10 hari. 10 hari aja. Dila pengen jadi penari gak? Dila cantik banget makannya apa, Dila? Makannya telur. Oh, makan telur. Nih, jadi teman-teman ya, bunda-bunda di rumah yang pengen anaknya cantik kayak Dila makannya telur ya? Iya, oke. Terima kasih, Dila. Coba yang sini, yang sini. Sini, maju lagi 1 langkah. Namanya siapa? Syakila. Syakila. Syakila umurnya berapa, Syakila? 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah, pintar banget. TKA atau B berarti? TKA? Iya. Latihannya berapa lama? Ini katanya Dila latihannya cuma 10 jam. Kamu latihannya berapa lama buat nari ini? 10 jam. 10 jam juga? Oh, kamu satu rumah ya pasti sama Dila? Oh iya. Mereka satu rumah ternyata. Ya. Kamu cita-citanya apa coba? Dokter. Dokter. Amin, semoga terkabul ya. Kita yang sini, ini nih yang paling imut. Sini, maju 1 langkah sini. Halo, namanya siapa? Shelly. Shelly. Shelly umurnya berapa, Shelly? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya ampun. Ini benar 3 tahun, Bunda? Kok kamu bisa-bisanya jawab 3 tahun? Kamu umurnya berapa yang benar? 5 tahun. 5 tahun. Kok tadi 3 tahun? Oh, pengen lebih muda? Iya. Iya. Oh, enggak juga. Ini latihannya 10 jam, ini latihannya 10 jam. Kamu latihannya berapa lama coba? 10 jam. 10 jam juga. Oh, ya udah, ini satu rumah ya sama ini. Iya, satu rumah. Ya. Cita-citanya apa, Shelly? Menjadi penari. Oh, pengen jadi penari. Iya, Masya Allah ya. Pinter nari ya. Oke, kita bergeser ke sini. Maju 1 langkah sini, maju 1 langkah. Halo, namanya siapa? Farah. Farah. Oh, Farah. Farah. Farah umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Ini latihannya 10 jam, 10 jam, 10 jam. Kamu latihannya berapa lama coba? 10 jam. 10 jam juga. Berarti tadi malam latihan dong kalau 10 jam. Iya. Satu rumah juga. Oh iya, satu rumah juga. Cita-citanya apa kamu? Guru. Amin, semoga terkabul. Nah, ini yang terakhir ya. Kita lihat ini pamungkas ya. Kamu namanya siapa? Rima. Rima. Rima umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ini teman-teman katanya latihannya 10 jam. Benar enggak sih latihannya 10 jam? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Pasti Rima baru join tadi pagi ya? Iya. Iya. Jadi, mau ikut nari gak? Ayo, sini yuk, nari aja yuk. Betul gitu? Iya. Iya. Kamu cita-citanya apa, Rima? Dokter. Dokter, amin ya. Semoga terkabul semua ya, teman-teman Kak Rafid ya. Oke, semangat ya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, silakan kembali.
Wah, Masya Allah banget ya ini teman-teman Kak Rafid ya. Mereka latihannya 10 jam ya. Berarti tadi malam kalian pada latihan ya, nggak tidur? Iya, iya Bunda, latihannya yang benar berapa lama Bunda? 10 hari teman-teman ya, bukan 10 jam. Ya tentu saja ini masih banyak penampilan-penampilan selanjutnya yang kece, keren dan menarik. So jangan kemana-mana, tetap di Gerak dan Gaya. Oke, kembali lagi bersama Kak Rafid di Gerak dan Gaya. Kita tadi telah menyaksikan ya teman-teman Kak Rafid menari. Ya, menarinya keren-keren dan cantik-cantik lagi. Selanjutnya tentu saja ada penampilan spesial dari mereka yang gak kalah keren, yang gak kalah menarik, yang gak kalah kece. Lantas penampilan apa yang akan ditampilkan oleh teman-teman Kak Rafid hari ini? Penampilan selanjutnya ada Tari Cublak Suweng. Teman-teman silakan maju ke depan. Oke, yeah, beri tepuk tangan yang meriah buat teman-teman Kak Rafid. Ya, Masya Allah. Sini dulu dong teman-teman, jangan pulang ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, tadi barusan teman-teman tampil apa coba? Teman-teman barusan tari-tarian apa coba namanya? Cublak-cublak suang. Ya, sini-sini teman Kak Rafid sini. Di belakang ya, ada kamera di sana. Sini di belakangnya Kak Rafid aja. Sini di belakangnya Kak Rafid sini. Nah, oke sini. Ini ada kamera di sana. Ya, kita ngobrol dulu. Oke, sebentar. Sini. Ditaruh. Ya, kita lihat kamera. Itu ada kameranya. Oke, dadah. Dadah. Dadah ke kamera dulu dong. Ini kameranya di sana. Dadah. Oke. Namanya siapa? Mbak Alfa. Alfa? Alfa umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Barusan nari cublak-cublak sungeng ya? Iya. Latihannya berapa lama? Latihannya berapa lama? 10 hari. 10 hari, Masya Allah ya. Cita-citanya apa? Guru. Guru, amin ya. Kamu namanya siapa? Masya. Masya. Masya umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun, ya. Latihannya sama 10 hari. Sini maju satu langkah, sini.
10 hari juga? Ya. Cita-citanya apa, Mas ya? Dokter. Dokter, amin ya. Satu lagi siapa nih? Siapa? Kamu sini. Diva sini, Diva. Diva, ini Diva, namanya Diva. Diva siapa, tahu enggak nama lengkapnya? Tahu. Siapa coba Diva siapa? Diva. Diva siapa? Divanya ibu. Diva punyanya ibu. Iya kan, kamu anaknya ibu. Masa anaknya Kak Rafid kan bukan, ya. Kamu cita-citanya apa coba? Cucu mama tahun. Hmm? Cucu mama tahun. Cita-citanya apa, Diva? Cita-citanya. Cita-citanya pengen jadi dokter. Oh, pengen jadi dokter. Oke, amin ya. Siapa lagi nih kita? Oh, Kak Rafid pengen kenalan semua deh ini karena cantik-cantik ya, pintar-pintar semua. Halo, namanya siapa? Ara. 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 Kita kesini dulu, kita kesini dulu ya. Oke, namanya siapa? Ara. Ara. Oh, Ara. Iya. Namanya Ara, umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun, benar Bunda, ini 7 tahun. Berapa, Bunda? 5 tahun, yang tadi umurnya 6 tahun katanya 5 tahun. Sekarang kamu 5 tahun katanya 7 tahun. 5 tahun ya? Iya. Cita-citanya apa? Polisi. Polisi, amin. Siapa lagi? Siapa yang belum? Sini. Kamu sudah? Sudah. Yang belum mana? Yang belum? Ini belum. Yang ini sudah atau belum? Belum. Oke, sini. Bergeser sini. Lihat kamera. Oke, namanya siapa? Tiara. Tiara, umurnya berapa? 3 tahun. Ini 3 tahun, benar Bunda? Ini 4 tahun ya? Kamu 4 tahun, bukan 3 tahun. Cita-citanya apa, Tiara? Bu guru. Bu guru, amin. Ya, sini. Iya, sini. Ngobrol dulu sama Kak Rafid ya. Sini. Sini, halo. Namanya siapa? Riana. Riana, umurnya berapa? 5 tahun. Cita-citanya? Dokter. Dokter, amin. Siapa lagi yang belum? Siapa? Kamu yang belum? Sini. Namanya siapa? Dewi. Dewi, umurnya berapa, Dewi? 4. 4 tahun. Sini. Di belakangnya, Kak. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Wah, sama dong kayak Kak Rafid. Kamu cita-citanya apa coba? Dokter. Dokter, amin ya. Yang belum siapa lagi? Sudah semua. Oh, ini yang belum, ada yang belum. Halo, namanya siapa? Jihan. Coba lihat kamera Jihan. Jihan umurnya berapa, Jihan? 4 tahun. 4 tahun. Cita-citanya apa? Dokter. Dokter, amin. Terima kasih semuanya teman-teman Kak Rafid. Dadah. Wah, ini udah pada hilang duluan ini. Ya. Dadah, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Wah, Masya Allah ya, ini teman-teman Kak Rafid hebat-hebat dan pintar-pintar. So, pasti ini ada penampilan selanjutnya yang gak kalah keren dan gak kalah menarik. Karena ada tari potong bebek. Teman-teman, silakan maju ke depan. Oke, dan ini dia teman-teman Kak Rafid, ini sudah pada siap pakai baju, ada yang warna biru atau ungunya ini ya, terus ada warna pink, terus pakai kepala. Ini pasti kalian mau tari capung ya? Bukan tari capung. Oh, ini bukan capung berarti. Oh bukan capung ternyata. Ini teman-teman Kak Rafid sudah pada siap belum? Sudah pada siap? Yang sebelah sini sudah siap? Yang sebelah sana sudah siap semuanya? Teman-teman Kak Rafid semuanya sudah siap dan inilah penampilan selanjutnya. Tari potong bebek, silakan.
Popok. Ini bebek atau ayam ya barusan? Kalau Kak Rafid? Beda ya? Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Kak Rafid ya. Barusan nari bebek ya. Ini yang lucu-lucu. Warnanya emas ya. Oke. Ngobrol sama Kak Rafid, kita kasih lihat ke kamera. Halo, namanya siapa? Zakasi Ramadhani. Zakasi Ramadhani. Panggilannya siapa? Via. Via. Sini teman-teman, di belakangnya Kak Rafid sini. Ada kamera di depan. Sini, geser. Sini. Panggilannya Via. Via umurnya berapa, Via? 6 tahun. 6 tahun. Barusan nari bebek ya? Iya. Latihannya berapa lama coba? 6 lama. 1, 2. 6 lama tuh apa ya? Kak Rafid baru dengar ini. 6 hari. 6 hari atau 6 bulan? 6 hari. Bukan 6 tahun. Bukan. Oh, bukan 6 hari, teman-teman. Ya, cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi pramugari. Jadi pramugari. Wah, hebatnya, Masya Allah. Ya. Terus yang ini geser, sini namanya siapa? Kira. Siapa? Kira. Kira umurnya berapa Kira? Siapa, Dira atau Kira? Oh, Dira, iya ini aku di demo sama calon emak-emak ya. Ya. Umurnya berapa? 6 tahun, cita-citanya? Suster, wah. Jarang-jarang nih jawabnya ada yang suster, ada yang pramugari. Ya, oke. Yang sini namanya siapa? Aisyah, umurnya berapa? 6 tahun, cita-citanya? Suster juga. Ini kamu ikut-ikutan dia ya pasti ya? Sini dulu dong, sini. Oh, jadi dokter. Sini. Oke. Yang ini namanya siapa? Arsya. Iya, Arsya. Umurnya berapa? 6 tahun, cita-citanya? Dokter. Dokter juga, amin ya. Yang ini namanya siapa? Siska. Siska umurnya berapa Siska? 5 tahun. Cita-citanya apa? Polisi, yang ini namanya siapa? Sini, maju. Sanum umurnya berapa? Berapa tahun? 5 tahun? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Cita-citanya apa? Dokter, yang ini namanya siapa? Yang sini namanya siapa? Arsi, coba lihat ke kamera dulu Arsi, nah ke sana. Arsi, umurnya berapa Arsi? 5 tahun. Cita-citanya? Jadi dokter. Jadi dokter juga. Oke, permisi, silakan nih yang terakhir. Namanya siapa? Mahda, umurnya? 1 kali. Berapa tahun? 1 kali. 4 tahun? Iya. Umurnya berapa Mahda? 4 tahun ya? 3 tahun? 5 tahun? Ini kenapa kita jadi tebak-tebakan umur ya? Yaudah deh, kamu cita-citanya apa Mahda? Cita-citanya putih blowing. Ini baru main blowing. Tahu gak cita-citanya apa? Putri duyung ya. Main blowing. Oke, gak apa-apa. Sukses selalu ya cita-citanya putri duyung. Semoga kamu bisa berenang-renang di lautan ya. Oke? Oke, kita tebak-tebakan dulu sini. Ya, ini kan barusan kan tari bebek ya, kita kasih tebak-tebakan. Suara ayam. Suara ayam gimana? Tok tok. Suara ayam gimana coba? Suara ayam katanya oo ya. Ini suara ayam yang belum bisa ngomong jadi oo. Ganti deh yang sini, suara bebek. Kuek kuek. Kuek kuek. Iya, udah benar. Sini maju. Suara sapi. Ngok. Suara sapi mo. Oke, sini ya. Suara kambing. Mbe. Nah, ini ya kita kasih tahu, oke. Oke, tadi suara ayam sudah, bebek sudah, sapi sudah. Sekarang suara putri duyung. Oh, tahu enggak suara putri duyung? Enggak tahu, emang belum pernah dengar. Yaudah yang ini ya, coba suara capung.
Enggak tahu. Ini tahu enggak suara capung? Enggak tahu juga. Ini teman-teman Kak Rafi tahu enggak suara capung ya? Kalau yang tahu ya langsung aja ya tulis di kolom komentar. Ini kayak sosmed aja ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Ini teman-teman Kak Rafi ya pinter-pinter ya lucu-lucu. Habis nari bebek tadi ada yang cita-citanya main blowing jadi putri duyung. Jadi putri duyung tuh kayak gimana ya? Oke. So masih ada penampilan selanjutnya yang gak kalah keren. Jangan kemana-mana, tetap di Gerak dan Gaya. Oke, kembali lagi bersama Kak Rafid di Gerak dan Gaya. Kita tadi telah menyaksikan dia penampilan tarian bebek. Terus kemudian ada tari cublak-cublak suang. Ini ada penampilan selanjutnya yang tentu saja gak kalah keren. So langsung aja teman-teman Kak Rafid panggil. Silakan maju ke depan. Oke, dan ini dia teman-teman Kak Rafid ya. Ini pasti rombongan haji ya. Ini rombongan haji bukan sih? Ya. Iya. Ini ramai banget teman-teman Kak Rafid. Mau tampil apa coba? Mau tampil apa teman-teman? Mau demo? Mau demo? Bukan. Mau berangkat haji? Oh ya, lalwaton. Ini bukan rombongan haji bukan? Kenapa? Ini bukan rombongan haji bukan? Kamu udah siap belum nyanyi ya lalwaton? Sudah siap? Teman-teman sudah siap belum? Iya, inyong ora sido. Iya. Iya. Tapi uwe siap durung. Oh ya uwis. Yang sebelah sini uwis siap durung? Uwis siap? Yang sebelah sono uwis siap durung? Wes siap. Teman-teman semuanya Kak Rafid sudah siap ya. Teman-teman Kak Rafid sudah siap semua. Teman-teman Kak Rafid semuanya sudah siap. Dan inilah penampilan selanjutnya. Ada Mars Yalalwaton. Silakan. Waton Yalalwaton Yalalwaton Hubul Tony haya oi mama ulu maya kita yau ma Tony haya oi mama tahati wai tanahku cintamu dalam imanmu jangan halah para fitmu bagailah hisa-hisaku bahagi waikah aiku cintamu dalam imanmu jangan halah para fitmu bagailah hisa-hisaku Indonesia antau Sapaku siapa datang mengejamu tampil nasa di bawah turimu siapa datang mengancammu tampil nasa di bawah turimu. Aku janji pak. Wow.
lamun ale ya robi asta den tarale me ora dewa daro kahin tonan ampel raten rahmat tu tangga ista tarai dai. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Ali Muhammad Al-Yakin Sunan Maula Tamatu Sunan Brejet Raden Rasim Sunan Ali Muria Raden Umar Sunan Kudus Pasate sunan gunung jati syarif hidayatullah Allah ala ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'at tadi wa taroji akba tayaji rotal alami ya walaju diwa tarohi diwal karomi Sunan Gresik kondang ilmu datangi Sunan Ampel fasasa moimoni Sunan Giri tambah dolanani Sunan Mutu juta malani Sunan Gresik papali tetuni Sunan Kali Joko wayang mani Sunan Muria ngemutra di sini Sunan Kudus gede toleransi ini Sunan Gunung Jati politike Ayo podo salawase Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi Asyad Dewa Taroji Akhba Tayaji Rotan Alami Ya Walaiku Dewa Taroji Dewa Taroji Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat teman-teman Kak Rafid ya. Ini rombongan haji yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Ya Kak Rafid, tapi pengen kenalan dulu nih sama salah satu teman-teman Kak Rafid yang maju di depan. Ya, siapa yang mau ngobrol sama Kak Rafid sini? Siapa yang mau ngobrol? Yang paling kecil aja ya nih, mungkin yang paling imut-imut nih di depan. Halo, namanya siapa? Adam. Adam? Adam umurnya berapa Adam? 4 hari. Iya, baru lahir ya kamu ya? Iya, baru lahir. Latihannya coba berapa lama nih? Setiap hari. Iya. Adam cita-citanya apa, Adam? Polisi. Polisi. Polisi tidur kan cita-citanya? Kamu cita-citanya jadi polisi tidur kan? Iya. Berarti yang ini dong ya. Semoga jadi polisi beneran ya, Adam. Amin. Oke. Kak Rafid bakal panggil ya semua teman-teman Kak Rafid yang tadi telah tampil hari ini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, dan 3.
Dan tadi kita telah menyaksikan bagaimana penampilan dari teman-teman Kak Rafid ya, dari RA Salak Brojo yang sangat super keren, yang sangat super energik, yang sangat super-super semangat ya. Dan tentu saja masih banyak penampilan-penampilan selanjutnya dari TK-TK manapun ya, yang pastinya lebih keren, lebih kece, dan gak kalah menarik. So jangan lupa untuk tetap saksikan Gerak dan Gaya setiap Sabtu pukul 3:30 sore hanya di Batik TV. Ajib. Saya Rafid Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Sayonara. 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 Berjumpa pulang. Sayonara. Sayonara. Sampai berjumpa pulang.